Terima kasih atas usaha dan kehadiran teman-teman dalam membangun Badan Pengawas Pemilu sampai dengan usia ke-16. Tapi hati-hati, usia ke-16 godaannya banyak. Usia ke-16 biasanya pubertas sudah semakin agak nakal-nakal sedikit, nah agak bahaya. Usia 16 ini yang pancaroba dari remaja menuju dewasa. Kita berharap kita bisa melewati usia ke-16 ini, usahakan dengan usia nanti dewasa ke depan, usia organisasi Badan Pengawas Pemilu. Kita berharap juga gedung ini untuk bawa bersama-sama bisa diserahkan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan kepada para ASN dan staf, siap-siap juga yang ada di bawah SWRI, kemungkinan kita pindah 2027 ke atas, ada kemungkinan itu ada nanti di IKN. Nanti 2029 kita yang paling akhir, tapi ya kita kami sampaikan kepada teman-teman, Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum adalah yang paling akhir biasanya, karena kita melakukan persiapan setelah pilkada dan juga persiapan perubahan organisasi pada saat nanti Undang-Undang 7/2017 diubah. Tenang, tidak sekarang pindahnya, tapi disiapkan pindah, silakan. Jangan sampai nanti setelah ini ada permohonan ke Pak Sekjen dan pada ikut demonstrasi permohonan untuk pindah ke Bawaslu DKI dan Bawaslu sekitar DKI Jakarta dari teman-teman ASN semua dan BPJKN. Kami minta jangan seperti itu. Bisa dibawa pasangannya kepada nanti ke tempat IKN. Kita siap-siap untuk itu, tapi kita semoga gedung ini juga bisa berada kepada Pengawas Pemilu dan juga ada persiapan di IKN ke depan. Terima kasih.